Xiaomi MI Robot Vacuum Mop Essential. Ni saya beli masa Shopee Sale 7 hari bulan 7. So, dapat harga murah dalam 489 ke 499 macam tu. Sebab harga market dalam 699. Ada juga sale yang jual 580 ada. So ni, ni model ni. So ni model low end lah. Siapa yang nak cuba, baru nak cuba-cuba MI robot vacuum ni ataupun nak cuba-cuba robot vacuum, so saya suggest guna yang ni dulu untuk permulaan. So model ni agak besar juga sebenarnya, dan kalau kita tengok sini, dia boleh works with Google dengan Alexa, Amazon Alexa. So saya dekat rumah ada Amazon Alexa. Memang so ML, saya sebut Alexa je, Amazon Alexa pun dah berbunyi dah tu. So bila kita pair dengan Alexa Amazon, jadi Alexa stop, Alexa stop, so dia boleh buat guna voice command control. So maksudnya bila-bila je kita boleh bagi instruction pada vacuum robot ni untuk start vacuum. Okay, so kotaknya pun agak besar. So dia ada mop dengan vacuum, dua-dua function. Tapi untuk mop kita kena letak air lah kat dalam tank dia tu. Okay, so dia punya vacuum suction dia 2200 PA suction. So multiple cleaning. Okay, packagingnya not bad. Boleh dikatakan solid packaging eh. So ni kalau saya tengok ni macam Asia punya market lah, Asia punya model. Sebab ada tulisan English semua ni, saya boleh tengok. Okay. Okay, so kita pergi pada manual. Adik tolong cabut power punya charger. So kita akan dapat dua manual. Saya pun tak pasti kenapa ada dua ni. So kalau kita tengok dekat sini, kita boleh nampak ada bahasa Inggeris dan beberapa jenis lagi bahasa lah, beberapa language. So okay, dekat sini. Sebab tak, sebenarnya saya dah cuba pasang lah dan okay. First page ni kita boleh tengok macam mana cara nak power on, cara nak pairing dengan wifi. So kita kena download app sebenarnya, Xiaomi punya app. So Xiaomi punya app dekat page nombor 8 ni, dia ada bagi QR code. So kita just scan, dia akan link pergi pada Xiaomi punya app, terus boleh install. So appnya, sekejap saya cari saya punya telefon mana pula. Okay, app nya macam gini. Ni app dia, Xiaomi. Okay, dalam dia macam gini lah. Ni sebab okay, nampak tak? Boleh nampak? Terlalu terang sangat kalau lampu ni. Dia macam gitu. Okay, sebab saya dah pair. Okay. Dekat dalam app ni, dia ada charging battery dan apa-apa yang kita boleh select. Oh, tengah offline kita tak boleh nak tunjuk. Okay, tak apa, nanti tengah online nanti saya akan tunjuk apa yang ada dekat dalam app dia. Okay, so kita pergi pada apa aksesori yang kita dapat. First of all, of course lah, ni. Okay, ni dia punya mesin, vacuum robot ni. Ni, agak besar. Berat pun agak berat. Bila dapat memang dah siap pasang macam gini. Okay.
ada dua button depan ni. Button home dan button power depan ni. Saya tak pasti boleh nampak tak sebab macam terlalu terang. Okay, tak apa. Ada satu button power dengan button home. So bila kita tekan home ni, bila dah power on, kita tekan home, automatik dia akan pergi cari dekat dock charging. Dia akan patah balik pergi home. Power ni bila kita power on, power on lah. Okay, saya tu shortcut pergi macam mana cara nak pairing dia dengan app. Cara dia, tekan dua-dua button ni serentak dalam 3 second. Dan nanti dia akan bagi sound indication, bunyi untuk unit ready to pairing. Maksudnya boleh search dengan app lah. Kita akan pairing app. Tak susah pun sebenarnya, sebab bila dah saya dah dapat tadi, sekali je saya buat untuk boleh jadi. So ni dock charging dia. Okay, dock charging dia, wire dia sebenarnya panjang. Kalau kita tengok ni, ni dock charging yang bentuk. Ni sensor. Semua ni. Ni kawasan sensor. So robot akan cari sensor ni untuk patah balik pergi charging. Consider home dia lah. Okay, kalau kita tengok ni, dia ada dua tiang ni. Dan ni untuk power, power cord dia untuk kita connect. Okay, tiang ni adalah untuk bila kita nak letak home ni, dock charger ni dekat mana-mana location. Kalau dekat dengan plug, kalau dekat dengan plug, kita tak nak wire nampak messy sangat. So kita boleh lilit dalam ni ikut kesesuaian. Okay, nampak. Okay, kita boleh lilit dalam ni. Ikut kesesuaian. Dia ada satu longkang kat sini, satu longkang belakang ni untuk kita selit wire. Okay, then ni cover dia. So dock charger ni dia ada satu anti slip punya ni. Ada tiga, dia letak satu, dua, tiga anti slip. So maksudnya bila dalam kedudukan macam gini kita dah letak, bila robot vacuum tu nak return, dia takkan bergerak. Dia tak akan, robot return tak akan tolak dock ni. Dia akan stay. Okay. So charger, kepala dia charger macam ni lah. Dua plug, two pin. Asalnya dia ada plastik ni. So time kita nak pakai, remove lah plastik dia. Sebab takut kacau sensor dock ni. Okay, ini adalah untuk mop. So, dulu tengok dia ada satu hook sini, hook dekat sini. Dan ini tempat release hook dia bila kita dah assemble. Kain dia, dia ada pakai, kita boleh macam dia pakai lekat. Satu, dua, tiga lekat. So cara nak buka dia, kain ni lepas kita dah lepaskan dia punya pelekat, just tarik, slide ke bawah. Dia slide ke bawah. Dia slide ke bawah macam gini. Dan terus tarik keluar je. So lepas mop, ni boleh basuh. Boleh gunakan banyak kali. Time dah kering, time nak pakai, just slot balik, dia ada lubang dekat sini. Okay, slot in. Slot in balik. Dan lekatkan balik. Okay, cara nak pasang mop punya aksesori ni dekat robot. Robot ni agak berat sebenarnya. Pasang dekat belakang ni. Ni, belakang. Sekejap eh. Okay. Tak nampak. Okay, kawasan sini. Kawasan sini. So, saya tunjuk cara pasang. Ni kedudukannya macam gini.
Dan just click. Boleh juga dalam kedudukan robot ni tengah standby, kita just slot in je daripada bawah, tolak. Tapi pastikan ada bunyi click sound tu. Ni tempat release. Nah, ada bunyi dua tu. So, lock kiri kanan, dia dah firm, dah masuk. Okay. Ni release, sekali lagi. Ada dua bunyi. Ini kita pasang bila time kita nak mop saja. Kalau tak mop, tak payah. Tak payah pasang. Okay, seterusnya saya tunjukkan dalam dia. Okay, ini tempat filter dia lah. Abuk filter dan tempat isi air. Isi air tempat dalam ni. Cara keluarkan dia, sini ada satu clip. Kita tekan ke bawah, tarik. Dah keluar. Okay, sekejap saya letak dulu robot ni. Boleh tahan berat robot ni. Okey, sini tempat letak air. Okey, ni tempat letak air. Kalau time kita nak mop, kita letak air lah. Tak nak mop pun boleh sebenarnya, kita standby je air dalam ni. Dan sini, belakang ni, tuan-tuan boleh tengok sini. Dia ada satu clip, tekan ke bawah, tarik. Okey. Nampak, ni tadi saya ada guna tadi sekejap. Dia dah vacuum habuk. So memang nampak dia betul-betul suction. Tebal habuk ni. Okey, habuk-habuk kasar pun dia boleh sedut. So boleh bersihkan. Okey, ni filter. Filter dia. Filter ni. So nampak rambut-rambut ada melekat. Ni boleh dibersihkan lah. Untuk maintenance aksesori-aksesori ni saya tak pasti ada ke tak jual dekat Shopee, tapi sebenarnya kita boleh, rasanya ada jual. So dia punya tank kotor ni pun nampak macam agak besar juga. So nampak rambut segala habuk semua dia boleh sedut. So dengan harga yang Xiaomi offer, pada saya agak berbaloi lah untuk bagi yang baru nak mula berjinak-jinak dengan vacuum robot ni. Dia ada dua hinge kat sini kita panggil. Ni ada dua hinge, satu, dua. Untuk pergi, untuk matchkan dengan dua hinge ni. Time kita assemble. Material dia agak solid sebenarnya, tebal. Agak impresif, dia boleh sedut juga rambut-rambut semua sebenarnya. Saya pasang balik. Okay. Tadi saya dah cakap kan, bila kita nak pair, kita akan tekan dua button ni serentak, tunggu selama 3 saat. Dan nanti tuan-tuan boleh buka ni, tengok Wi-Fi punya lampu ni akan blinking biru. Maknanya robot ready untuk pairing. Ini untuk reset Wi-Fi balik. Just cocok je lah. Okay, tuan-tuan boleh cuba kalau beli. Okay. Dan juga kita dapat satu aksesori ni. Bros ni untuk kita cuci roller segala manalah habuk-habuk yang ada melekat dekat tank ke. So boleh guna untuk robot cleaning sebenarnya. Dia ada bagi satu ni aksesori. Okey. Sekarang kita cuba power on robot ni. Okey. Ni saya dah pasang dia punya dock charger dia ni. Situ dock charger ya.
Okey. Okey, ni MI Home nya. Robotnya. MI Home lah dah. Ni robot dia. So kita tengok bila saya power on. Kena tekan lebih daripada 3 second sebenarnya. Okay, dia dah blinking. Kalau kita tekan home, dia akan pergi cari dock charging. Okay, dia start cari dia punya dock charger dia. Tu, tu saya punya kucing Oreo. Dah jadi tak betul. Ah, kacau. Oreo jangan kacau. Oreo jangan kacau. Okey. Okay, sekarang ni saya cuba command Alexa untuk turn on vacuum ni. Sebab saya dah pair kan vacuum ni tadi. Kita cuba eh. Alexa, turn on vacuum. See? Okay, nampak? Vacuum start. Okay, dia dah start vacuum. Okay, so dia on vacuum. Vacuum saja ya, sebab saya tak letak air. Okay, sekarang saya nak tunjuk apa yang ada dekat app dia ni. Okay, ini app ni. So sekarang ni dekat standard, suction dia dekat standard. Kalau kita tekan silent, memang dia akan hampir silent. Suction dia dikurangkan tapi dan bunyi dia pun tak berapa kuat sangat sebenarnya. Okey. Kita cuba tekan standard. Dia ada sensor, dia boleh detect sofa dengan benda-benda yang agak besar. Tapi kalau macam kerusi besi ni, kecil ni, dia akan langgar. Okay, tu bunyi standard. Kita pergi cuba medium. Medium. Okay, ni medium. Suction medium. Ya, dia langgar. Dia tak dapat detect. Dia tak dapat detect. Okay. Kita cuba turbo. So bunyi dia antara medium dengan turbo bagi saya tak ada banyak beza. Hampir sama je. So untuk rumah yang tak berapa berpasir, saya cadangkan just guna silent lah. Saya suka guna silent. So dekat sini kita ada dock dengan pause. Kalau kita tekan pause ni, dia akan stop kat situ. So kalau kita tekan start, dia akan continue balik. Okay. Kalau kita tekan dock, dia akan patah balik pergi ke C.
charging dock. Okay. So dekat app ni dia ada tunjuk cleaning duration dan 4 minit. Battery balance ada 78%. Area dia dah cover 5.2 meter square. So ni tempat dock charger dia, dan kita dia akan nampak cover dia lah bila dia dah habiskan semua satu area ni. So area sini sampai ke dapur saya nanti. So apa yang bagusnya, bila semua orang tak ada dekat rumah dan saya ada Alexa app, dia dah connect. Sebab rumah saya, living hall ni semua saya dah install dengan consider smart home. Saya guna smart switch, semua smart switch. Saya boleh control letak timer, boleh control alarm, boleh control auto gate by voice command je. Maksudnya kita boleh set pukul berapa lampu nak on, pukul berapa lampu nak off. Ataupun contoh, so saya selitkan sikit lah pasal Alexa, Alexa Amazon punya smart home punya app ni. Okay, contoh ni lampu tiga ni, saya boleh suruh Alexa tutup semua. Alexa, turn off dining room. Dia akan off semua. Alexa, turn on dining room. So lampu tu menyala lain colour sebab lampu LED saya ni tiga colour. Setiap kali switch on off, dia akan lain colour. Alexa, turn off dining lamp. So kita patah balik pada kita punya robot ni. Dia akan cuba access ke mana-mana area yang dia boleh access. Dan apa yang saya faham, apabila robot ni dia low battery, dia akan return pergi ke charging dock. Bila full, dia akan keluar balik, habiskan area yang dia tak cover lagi. Okay, so saya rasa ni saja. Sekian review MI Robot Vacuum Mop Essential. So terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube untuk video yang seterusnya.